Merdeka ada dek. Wah, Kak Bob sedang ada di sebuah benteng di kota Ambarawa. Ini namanya benteng Fort William. Di benteng ini banyak pasukan sekutu loh adek-adek. Ini kita baru menyerang. Kita baru menyerang ini. Semoga pasukan sekutu sudah gak ada ya. Wih, siapa ini? Siapa ini? Merdeka! Wih, Kak Novi! Wah, kaki tangannya kena peluru. Kak Bob panggilin perawat dulu ya. Kak Yuki, Kak Vika, ini. Iya, kita sekarang sudah merdeka. Sekutu sudah pergi. Sudah merdeka? Iya, kita sudah merdeka. Merdeka! Merdeka! Shalom adik-adik. Merdeka! Ya, hari ini kita sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Nah, mari kita sama-sama rayakan kemerdekaan ini. Saya kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita semua akan menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira. Ayo bersemangat karena kemerdekaan. Sorak-sorak. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Kita sudah merdeka karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, bagi Indonesia. Untuk itu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mengatakan, ya Yesus baik dalam kehidupan kita, dalam bagi Indonesia. Kita sudah 75 tahun merdeka. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus.
dengan sungguh-sungguh, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Tuhan. Terima hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, kita masuk satu dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami boleh merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin kami, negara kami Indonesia ini, sehingga boleh merdeka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menjalankan kehidupan kami untuk memenangkan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kak Yuki, Kak Fika, saya sama Kak Novi mau ngurus benteng dulu ya. Oke. Nanti kesini lagi. Oke, dadah. Merdeka! 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 Wah, itu siapa? Merdeka! Merdeka! Wah, mbak-mbaknya ini cantik-cantik. Wah, ini pada capek ya? Waduh, kelihatan ini capek. Cantik tapi masih ando mbak lo. Ini saya bawa makanan lo mbak. Gitu. Iya, ini boleh, wah, saya iya, waduh, ini gini aja ya mbak, ya nggak apa-apa ya, iya, iya silahkan, silahkan. Iya, ini tuh, wah. Ini harganya berapa? Waduh, mbak, mbak perawat ini kan capek. Tadi habis bantuin itu ya, para pejuang kemerdekaan ya. Mbak. Oh iya, lagi lo mbak, lagi. Terima kasih loh mbak. Iya. Ya, oke lah kalau begitu. Ini saya boleh enggak toh kalau misalnya kasih pejangan gitu sedikit aja. Mau kasih cerita gitu sama mbak-mbaknya berdua yang cantik-cantik ini loh ya. Boleh enggak toh? Boleh mbak. Boleh ya, mbak, tapi saya boleh. Juga mau kasih cerita loh buat adik-adik di rumah. Boleh ya? Boleh ya mbak ya? Pastinya. Ya tapi iya. Sebentar saya tak naruh tenggok saya ini dulu ya. Biar nanti tuh ceritanya enak gitu adik-adik. Ya ditunggu sebentar ya. Merdeka! Merdeka! Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya tetap semangat ya, penuh sukacita di dalam Tuhan. Wah luar biasa ya, semuanya tetap semangat. Wah, Kak Ripka seneng loh hari ini. Kita bisa jumpa lagi ya adik-adik di hari yang cukup spesial. Kenapa spesial, Kak? Iya,
karena kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Yang ke-75. Wah, luar biasa ya. Senang sekali adik-adik ya. Kita bisa hidup di negara yang sudah merdeka ini. Nah, kali ini adik-adik, Kak Ripka akan bercerita tentang Yesus pribadi yang suka berbuat baik tanpa pamrih. Kalau mendengar kata pamrih, mungkin adik-adik bertanya-tanya, Kak, pamrih itu tuh makanan apa? Waduh, adik-adik, pamrih itu bukan makanan adik-adik ya. Tapi pamrih itu adalah sebuah kata yang artinya adalah mempunyai maksud tersembunyi untuk kepentingan pribadi adik-adik. Wah Kak, susah sekali sih Kak. Oh iya, berarti simpelnya adalah ada maunya adik-adik. Ada maunya atau adik-adik bisa disebut sebagai pengen dapat pujian adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik pernah enggak sih kayak gitu? Pernah enggak? Ayo coba diingat-ingat. Atau pernah melakukan juga? Lah, adik-adik mau yang mana? Mau yang melakukan perbuatan baik dengan pamrih atau yang tanpa pamrih? Ayo, mungkin ada yang bilang gitu sama Kak Ripka. Kak, ya gimana toh Kak? Masa aku berbuat baik sama temanku, kasih makanan sama temanku, masa enggak ada pamrihnya? Pamrihnya maksudnya ya. Masa enggak ada pamrihnya? Masa aku cuma kasih-kasih tok gitu? Ya kan pengen dapat pujian toh Kak. Biar dapat pujian, biar kemana-mana terkenal. Wah itu loh, baik itu orangnya. Suka kasih-kasih makanan enak. Atau, wah Kak biar aku tuh bisa diajak mainan kemana-mana. Karena aku jadi enggak sendirian. Waduh. Terus mungkin ada yang bilang lagi. Aku... kalau bantuin mama papa di rumah, ya enggak gratisan Kak. Loh kok bisa? Kok enggak gratisan gimana maksudnya? Ya iya, ya kan biar dapat pujian. Jadi anak yang rajin. Terus jadi anak yang penurut. Iya toh Kak? Terus habis itu kalau misalnya aku minta apa-apa dikasih Kak. Biar gitu, biar apa-apa aku minta dikasih. Waduh, waduh, waduh adik-adik. Dua contoh tadi tuh semuanya contoh enggak baik adik-adik. Kenapa enggak baik? Karena dua contoh yang Kak Ripka tadi ceritakan itu semuanya mengandung pamrih adik-adik. Kelihatannya berbuat baik, tapi adik-adik itu semuanya mengandung pamrih adik-adik. Pengen dapat pujian semuanya. Lah, itu kan berarti enggak baik adik-adik. Padahal Tuhan Yesus itu mengajarkan loh adik-adik kepada kita bahwa kalau mau berbuat baik jangan ada pamrihnya. Ya, berarti kalau enggak boleh ada pamrihnya, berarti kalau berbuat baik itu harus dengan ketulusan adik-adik. Tulus hatinya gitu loh. Dari dalam hati adik-adik. Masa iya tuh Kak? Masa iya Tuhan Yesus ngajari gitu? Iya adik-adik. Yo, tadi adik-adik waktu mau sebelum ibadah kan sudah siapkan Alkitab toh. Sudah siapkan juga materi untuk firman hari ini toh adik-adik. Dari lanjutan buku Anugerah Terindah. Yuk sekarang kita buka Alkitabnya ya. Oke? Adik-adik yuk sekarang kita buka Alkitabnya dulu. Buka di Injil Matius ayat pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-4. Coba yuk sekarang dibuka dulu adik-adik. Nanti adik-adik akan melihat di situ. Yuk, sudah ketemu semuanya ya? Oke, sekarang coba dibaca di judul perikopnya adik-adik. Nah, yang tebel itu loh adik-adik tulisannya. Oke, sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Oke, terus kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Hal memberi sedekah. Loh, betul kan adik-adik? Tuhan Yesus mengajarkan itu buat kita semuanya. Bahwasanya kalau kita memberi itu harus dengan ketulusan adik-adik. Oke, nah sekarang adik-adik kita akan lihat, kita akan simak videonya adik-adik ya.
yang kita akan bersama-sama juga membacanya. Oke, kita simak ya adik-adik bersama-sama ya, perhatikan baik-baik. Kitab Injil, Matius pasal 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, gimana adik-adik? Sudah lihat, sudah menyimak videonya tadi? Adik-adik sudah baca firman-Nya kan? Oke, semuanya sudah ya? Sudah membaca Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, adik-adik, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik tanpa pamrih. Nah, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerjakannya. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan adik-adik, tetapi Tuhan Yesus juga melakukannya. Ketika Tuhan Yesus berbuat baik, Tuhan Yesus tidak ada satu maksud tertentu. Tidak punya pamrih sedikit pun adik-adik untuk dapat pujian adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan itu adik-adik dengan ketulusan adik-adik. Tidak ada pamrih sama sekali. Oke? Nah mungkin adik-adik, wah kak kan aku masih kecil kak, gimana aku mau berbuat baik seperti Tuhan Yesus gitu ya. Nah adik-adik jangan khawatir, adik-adik itu walaupun masih kecil tapi bisa berbuat baik loh adik-adik. Contohnya kak, lah contohnya misalnya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik melihat sekelilingnya, lihat teman-temannya, lihat adiknya, lihat saudaranya, atau lihat papa mamanya, mungkin mereka ada yang sakit, atau mungkin mereka ada yang kekurangan, atau mungkin mereka ada yang lagi kesulitan adik-adik. Nah, adik-adik bisa berdoa loh buat mereka adik-adik. Wah, berbuat baik itu bisa dengan mendoakan loh adik-adik, mendoakan orang lain. Nah, mungkin adik-adik juga bertanya lagi, kak, les lain itu apa kak? Bisa adik-adik, kalau adik-adik melihat sekeliling gitu ya, kan sekarang banyak orang yang pakai apa adik-adik? Pakai masker, atau apa? Apalagi ya, pakai face shield adik-adik. Ya, adik-adik, kalau misalnya punya lebih adik-adik, adik-adik bisa bagikan itu adik-adik. Karena mungkin ada yang tidak bisa beli adik-adik. Ya toh? Nah, kalau misalnya adik-adik juga punya makanan lebih. Kak, aku punya banyak makanan, stok snack banyak, berdus-dus, kak. Nah, adik-adik, adik-adik juga bisa bagikan itu untuk teman-teman atau saudaranya yang mungkin membutuhkan adik-adik. Karena apa adik-adik, ketika engkau memberi, nanti engkau akan merasakan sukacita loh adik-adik. Engkau bisa jadi saluran berkat loh adik-adik. Iya toh? Iya adik-adik. Dan ketika engkau mau adik-adik, engkau akan semakin diberkati dan akan jadi berkat loh adik-adik. Iya toh adik-adik? Nah, kalau misalnya ada satu contoh lagi adik-adik. Tadi kan sedang berjuang adik-adik ya di Ambarawa ya, ada perjuangan di sana adik-adik. Wah, di sana juga ada banyak yang berbuat baik loh adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik, walaupun ya adik-adik tidak ditulis, tidak tercatat, tapi untuk memperjuangkan kemerdekaan itu adik-adik, itu butuh perjuangan adik-adik ya, sampai titik darah terakhir loh adik-adik. Nah, adik-adik, itu semuanya perbuatan baik yang enggak punya pamrih sama sekali adik-adik ya. Intinya apa adik-adik? Untuk kemerdekaan adik-adik. Walaupun tidak tercatat, tidak dikenal adik-adik. Tetapi intinya adalah adik-adik mau berbuat baik demi kemerdekaan adik-adik ya. Dan tidak ada pamrih sama sekali adik-adik. Ya bersyukur ya adik-adik ya. Kita jadi murid Kristus dan
kita harus mencontoh juga adik-adik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semuanya adik-adik. Oke, kakak percaya bahwa adik-adik sekalipun masih kecil tapi adik-adik bisa berbuat baik tanpa pamrih. Adik-adik percaya? Yang percaya katakan amin dong. Oke, sekali lagi, yang percaya bisa berbuat baik tanpa pamrih, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik luar biasa sekali. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa dan begitu baik, sangat baik dan teramat baik Bapa untuk kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa menjadi anak-anakmu sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa ya Abba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, bahkan kami boleh belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang akan membimbing adik-adik Tuhan Yesus untuk mereka melakukan Tuhan apa yang telah Kau ajarkan. Sehingga mereka bisa berbuat baik tanpa pamrih Tuhan Yesus. Kau akan pakai mereka menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai mereka. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan anugerah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan senantiasa apapun yang Engkau kerjakan dan lakukan, Tuhan membuat Engkau berhasil dan beruntung di setiap langkahmu. Adik-adik, Engkau akan semakin dipakai oleh Tuhan di dalam studimu, di dalam kehidupanmu, di masa yang akan datang. Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupanmu. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Wah, luar biasa ya tadi ceritanya Kak Ripka. Luar biasa. Tadi juga kita Kak Vika dikasih makanan ya. Wah, tanpa pamrih lo memberi. Enak ya. Enak Kak, udah habis. Wah, puji Tuhan kalau enak ya. Ya. Kita bersyukur ya tadi Kak Ripka bercerita tentang Tuhan Yesus ya. Betul, yang, pribadi Yesus. Iya, pribadi Yesus yang melakukan kebaikan ya. Iya, Yesus suka melakukan perbuatan baik, suka berbuat baik, tapi tanpa pamrih loh Kak. Nah, itu adik-adik. Jadi semangat ya adik-adik semua untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih. Nah, sekarang Kak Yuki ada yang ingin disampaikan. Apa itu Kak? Jadi, di bulan ini adik-adik, kita minggu kemarin udah sih disampaikan, kita ingatkan lagi. Jadi, apa nih ya yang dipegang Kak Vika ini? Apa nih Kak? Namanya kode bangku Kak. Nah, kode bangku. Apa itu kode bangku? Nah, kode bangku adalah kotak doa bagi bangsa. Nah, di bulan ini adik-adik akan membuat kode bangku seperti ini contohnya. Buat semenarik mungkin ya. Nah, nanti kotak doa ini tentu akan diisi oleh doa-doa. Nanti doa-doanya ditulis di kertas. Nah, isinya doanya tentang apa? Adik-adik bisa tanyakan ke kakak mentor masing-masing ya. Oke, nah selanjutnya apa lagi ya? Apa lagi Kak? Masih banyak. Iya, banyak ya. Tentu saja. Nah, jadi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan dapat ada 2 cara ya. Ya kan? Nah, ada 2 cara ya, bisa secara langsung memberikan persembahan di depan kantor administrasi gereja. Jadi adik-adik bisa minta tolong mama papa atau misalnya kakak saudara kalian untuk membawakan persembahan tersebut. Betul. Iya, atau adik-adik bisa juga transfer. Nah, transfernya kemana?
ini dia. Oke, nah ada lagi nih info menarik yang sangat menarik. Nah, apa ya itu? Jadi biasanya kan bulan Juli, Agustus, seperti itu kan kita ada acara nih Eagleness ya. Ada kumpul bersama ya, ada INBC. Nah, seru itu iya, Kak. Iya, seru. Biasanya kan kita berkumpul sama-sama memuji Tuhan. Nah, tapi sekarang kan sedang pandemi. Tapi tenang aja adik-adik, kita tetap ada. Namanya sekarang INOC, Eagleness Online Camp. Jadi INOC. Nah, jadi seperti apa tuh INOC itu ya? Nah, adik-adik, itu nanti kegiatannya pada tanggal 20 dan 21 Agustus. Jadi adik-adik bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu ya. Nah, di situ ada kontribusi sebesar Rp50.000. Jadi itu untuk apa sih kontribusinya? Nanti adik-adik bakal dapat camp kit. Nah, camp kit itu ada benda-benda menarik tentunya yang akan kita pakai nanti di INOC. Jadi kegiatannya pasti seru banget. Ya? Seru banget. Tentu. Kak. Ini udah penasaran kakaknya kayaknya. Langsung aja ya mendaftar ya. Langsung mendaftarkan dirinya. Oke, itu aja kali ya, Kak. Kita Oke, sudah bersyukur Kak. Hari ini sudah merdeka. Yuk sama-sama kita katakan merdeka. 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 Oke, terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah, jaga kesehatan. Dadah. Ya.